Dr. Yus Fahendi MSI. Ada juga senator kita, senator dua periode yang lalu, Bapak Hadi Slametut berada di sini, yang insya Allah akan jadi senator lagi. Jaringan media cyber Kepulauan Riau. Oh, ketua SPS juga, Serikat Pekerja PES Kepulauan Riau, ketua juga Ustaz, mantan ketua PWI dua periode KPI. Dan itu sampingan semua, sebenarnya dia pengusaha, pengusaha MCA. Itu istighfar ini, paling tidak kita-kita ini yang memiliki, yang kalaulah sempat memiliki lebihan rezeki, bisa juga mengikuti langkah beliau kan. Maka itu kita ingin dengarkan sepatah dua atau cerita sedikit lah dibalik sampai terwujudnya Nurul Istighfar ini. Kepada Tuan Ramon Damora kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Al-Mukarram, Tuan Guru yang kami cintai, yang kami muliakan, Ustaz Abdul Somad, ahlan wa sahlan Ustaz. Semoga perjalanan lancar. Selamat datang di Kota Batam. Dapat kami laporkan bahwa suhu di Batam 27 derajat Celcius. Hati diselubungi cinta dan rindu tersangkut. Mudah-mudahan kehadiran luas di sini menjadi suluh, menjadi pelita dan menyinari kita semua umat Batam. Takbir! Kami hormati juga, baru dapat kabar tadi Bapak Wali Kota sedang di Jakarta ya. Dan Bapak Wali Kota mengutus Tuan Guru langsung dua utusan terbaik. Yang pertama asisten satu UYH Ustadz Yusra Henry dan Pak Azman ya. Saya tahu Pak Azman ini pembina rumah tafis di belakang Padang. Mohon maaf, sekarang jabatan apa Pak? Saya mohon maaf, tak kurang update saya. Bapak sekarang di Kepala Dinas Damkar Pemadam Kebakaran. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi kalau ada hati yang terbakar, rindu yang terbakar, silakan hubungi Pak Azman. Terima kasih Pak Azman. Ada juga tokoh-tokoh masyarakat kita, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh pers, Datu Hardi Hud. Terima kasih Datu Hardi. Ada juga dari macam-macam ini. Kita sapa dulu nih, Kepala KUA Nongsa, Bapak Mas Nur, silakan berdiri Pak. Saya lihat juga ada Kepala KUA Sungai Beduk, Pak. Mohon maaf saya lupa namanya, Bapak Pak Jendra ya. Ada tuan guru kita di sini, diantaranya Ustadz Mardoni Saputra, pembina rumah tafis Tazaka Berkah Quran. Mohon berdiri Ustadz Mardoni Saputra. Ada juga Ustadz Safrinal Caniago, mohon berdiri Ustadz. Ini pimpinan pondok pesantren tafis Darul Hufaz. Dan ada juga Ocu Bahtiar ini, ketua PKS Provinsi Kepri. Berdiri dulu Pak, biar kami konstituen memilih Bapak, biar kami kenal nanti. Ada juga tokoh-tokoh masyarakat dari Khairuddin Nasution Tulang Nasution, selamat datang juga. Bapak-bapak dari Al-Khair, ada Pak Ganda Sumantri, Pak Maskul, Pak Dani ya, Pak Abdullah Berjari dan lain sebagainya. Yang tua tidak kita sahut gelar, yang kecil tidak disebut pangkat. Juga ada tokoh-tokoh pers hadir semua lengkap di sini. Pak, kalau ada kejadian di Batam, dipastikan beritanya tidak update karena pemimpin medianya hadir di sini semua. Jadi tidak ada pemberitaan. Bapak Ibu sekalian, tadi Ustaz Henry menyuruh saya menyebut apa, bercerita sedikit ya latar belakang. Jadi begini, kami anak dua orang mondok di Pondok Tafis Darul Quran Mulia Bogor. Jadi kadang kalau liburan itu kita lihat begitu capek mereka menghafal ayat-ayat Al-Quran, murojaah, halaqoh, segala macam. Jadi saya bilang sama istri saya, ini kayaknya tidak fair, tidak adil gitu.
itu capeknya anak-anak, capeknya kita orang tua seperti apa gitu. Jadi capek, kalau kata istri saya, ya kalau mau sama-sama capek harus hafal Quran juga. Tapi itulah masalahnya, tak? Otak udah mulai tumpul, udah agak majal, ibadah juga masih belum sempurna benar. Sudah saya bilang sama istri saya, kita harus bikin capek yang lain, yaitu kita korbankan apa kita, energi kita, pikiran kita untuk memiliki sebuah rumah tapis. Terima kasih. Ini agak-agak terharu sedikit. Jadi dari niat menjadi tekad Ustaz, kemudian menjadi sebuah ikhtiar, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Iya topik begitu tadi. Oke. Okay. Kalau sudah ada niat, ada tekad, serahkan hati kita, fokus dan biarkan kasih sayang Allah yang bekerja. 1,5 tahun yang lalu, alhamdulillah kami dimudahkan oleh Allah. Sejak punya niat itu, akhirnya kami bisa membeli townhouse Ruko Tahfiz ini di komplek Central Laguna Hills. Kami juga terima kasih ya kepada manajemen ya, bapak-bapak dari Central Laguna Hills. Dimudahkan Allah, Ustaz, dari awal semuanya dapat tempat di ujung. Terus kemarin kita kayaknya yang juga sudah dipasang lebih dulu meteran air, Ustaz. Tetangga-tetangga belum dapat ini. Jadi ini kayaknya betul-betul kerja teman-teman wartawan yang melobi. Jadi kalau tidak dialirkan air ke sini, nanti bisa berbahaya ATM Batam gitu. Jadi dialirkan, lancar semua. Kemudian mewujudkannya dalam bentuk yayasan. Nah, jadi saya ajak rekan-rekan wartawan, minimal mantan wartawan kan. Jadi di kepengurusan kami itu ada Ustadz Henry Anak Rahman. Beliau ini sebenarnya mantan wartawan ini, dan sekarang juga menjadi influencer, YouTubers dengan 300 ribu subscriber. Paling berpengaruh di Kota Batam. Bapak Ibu nanti coba buka, sekarang gak apa-apa juga, Hi Guys Official. Tolong like, subscribe, and share, kata Ustaz Abdul Somad. Jadi kalau mau melihat bagaimana behind the scene Ustaz Abdul Somad, kita selama ini melihat beliau ceramah di mimbar segala macam. Behind the scene-nya, apa yang cerita-cerita di latar belakang, di belakang keseharian Ustaz itu ada di I Guess Official. Kemudian ada juga Bang Rizal Saputra. Mohon berdiri Bang Rizal. Itu beliau di belakang, Bang Rizal Saputra. Beliau waktu saya jadi reporter Ustaz, dia redaktur pelaksana saya. Terakhir mantan pimpinan redaksi Batam News, sekarang menjadi ASN. ASN yang tertukar kalau kami bilang kan, karena absensinya itu gubernur, tapi hati kolbunya untuk wakil gubernur. Tapi sayang sekali ya, tak hadir pula Ibu Wagub ya. Kalau hadir Ibu Wagub sedap juga dicatat ini. Ada juga Bung Novianto, mohon berdiri Pak Novianto. Mana Pak Novianto, itu dia yang berkombia merah. Beliau sekretaris di yayasan, owner dari batamclick.com. Beliau juga sekarang menjadi penguji-uji kompetensi wartawan. Jadi di Indonesia hanya ada 73 penguji, salah satunya Bang Anto. Juga ada selain wartawan Ustaz, ada pengurus yang lain, Ibu Nurlelawati. Mohon berdiri, oh sudah berdiri Ibu ya. Juga itu Bang Yuspa, mohon dimaklumi, beliau kelurahan Tutering, jadi agak bolos-bolos sedikit untuk menghadiri acara hari ini. Ada juga Rio Novenri. Mana Ustadz Rio di belakang ya, nah itulah. Beliau ASN juga di Tata Usaha Rusun ya. Jadi ibu-ibu yang ingin tinggal di rusun, hubungi beliau itu. Insya Allah dapat diskon. Jadi begitu Ustadz, setelah punya semangat untuk membentuk yayasan, nah ini kemudian mencari nama ini. Mencari nama, siangnya saya, siang sebuah hari, suatu hari saya minta tolong, Bang Hen, tolong mintakan kepada Tuan Guru, tolong berikan nama yang bagus. Malam itu langsung dapat kiriman video. Kata Ustaz namanya adalah Nurul Istighfar. Nurul adalah cahaya, istighfar pengampunan. Kami lama termenung Ustaz dengan Anto, dengan kawan-kawan wartawan. Kenapa ini cahaya pengampunan? Jangan-jangan UAS menyuruh kita setiap hari istighfar ini. Istighfar, istighfar. Supaya dapat pengampunan ya, karena pekerjaan ini teman-teman pers harus ingat. Nanti kita buka kelas khusus untuk wartawan supaya bersih dari dosa-dosa ghibah dan bergunjing. Oh, amin yang paling kencang. Ibu-ibu amin yang paling kencang. Jadi nama yayasan sudah, semangat sudah, spirit sudah.
dalam perjalanannya Allah yang membolak-balikkan hati, kadang-kadang sempat surut semangat Ustadz. Jadi untung saya punya teman-teman yang hebat. Saya tanya kepada Bang Hen, Bang gimana rumah tahfiz kita? Harus jadi. Tanya ke Anto, harus jadi. Tanya ke Pak Rizal, harus jadi. Harus jadi. Ini kalau disingkat Hardi. Harus jadi. Jadi Hardi itu, tepuk tangan tuh Pak Hardi. Berdiri dulu dong, ini senator kita ini ya. Jadi kalau saya bilang salam harus jadi, jawabannya Hardi. Salam harus jadi. Hardi. Salam harus jadi. Hardi. Pak Hardi, itu mahal itu. Ini saya laporkan bahwa AC kita baru di lantai atas. Lantai bawah belum ada AC-nya. Mudah-mudahan segera dikirim. Jadi begitulah Bapak Ibu, semangat Hardi. Ulang lagi ya, semangat harus jadi. Apapun namanya, sesuatu yang kita sudah tekadkan di dalam hati, menjadi niat, kita upayakan terbaik dan tetap kita serahkan setelahnya selebihnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah sebaik-baik rancangan, sebaik-baiknya pembuat rencana. Terakhir kami tentu saja berterima kasih kepada tuan guru, para pembina rumah tahfiz tadi yang kami sebutkan. Ini informasi kepada ibu-ibu, kami buka pendaftaran Bu sampai tanggal 25 September. Daftarkan anak-anak ibu ke sini untuk menjadi seorang hafiz, sama-sama kita belajar, sama-sama kita didik. Insya Allah di sini semua gratis Bu, tidak dipungut bayaran sebesar pun. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa menjadi pelita, menjadi cahaya yang menerangi, walaupun tidak menerangi banyak, bisa menerangi sedikit pun jadilah. Terakhir kami mohon perkenan nanti kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad untuk memberikan sepatah dua patah kata dan memandu kami, memimpin kami untuk berdoa. Mudah-mudahan kami bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan semoga nur, cahaya tidak hanya kita dapatkan di dunia, cahaya itu juga akan kita dapatkan nanti kelak ketika kita hanya membawa badan sendiri di alam kubur. Terima kasih segalanya perhatian, terima kasih yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu, terutama kepada Pemko Batam, ini tenda semua, aduh luar biasa, Bang Yusbaya, terima kasih, lebih kurang dan mohon maaf, aduh lupa nyepit pantun, pantunnya pendek aja nih, ikan hiu makan tomat, I love you Ustaz Abdul Somad. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ramon Domora, dan itu tadi kita tahu bagaimana semangat beliau mewujudkan rumah Quran Nurul Istighfar ini. Kita ingin mendengarkan nasihat-nasihat bagaimana supaya hati kita, kalbu kita, semangat kita tidak pudar dan tidak luntur. Untuk itu kami berharap kepada Tuan Guru Ustaz Somad memberikan wejangan-wejangan kepada kami sebagai pengurus Yayasan Nurul Istighfar ini, dan juga memotivasi supaya tidak kendur dalam mewujudkan rumah Quran di Kota Batam, dan sekaligus juga tolong memimpin doa supaya keberkahan datang kepada kita ke semua. Kepada Tuan Guru Ustaz Somad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ketika lewat di jalan, letaknya strategis, tempatnya bonafit, masuk ke komplek langsung melihat ruko yang cantik dan indah, tidak semua orang hatinya ikut senang melihat kesenangan orang lain. Tidak semua orang ikut bahagia dengan kebahagiaan kita. Tentu banyak juga di antara orang yang lewat di sini melihat kembang bunga-bunga beratur di tepi jalan, panas hatinya. Hati yang panas terbakar itu insya Allah akan padam dengan kiriman dari Pak Wali, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Lalu kemudian tidak hanya zahirnya dipadamkan, tapi juga batinnya dipadamkan dengan doa, dikirim satu lagi mewakili beliau, itulah dia Uyeha. Zahiran wa batinan, yang nampak
maupun tak nampak. Lalu setelah melihat rumah Quran Nurul Istighfar ini, banyak yang muncul terpikir ide. Kalau selama ini Ustaz Somad hanya ceramah, jangan mati sebelum buat rumah Quran. Silakan cari duit banyak-banyak, pagi-pagi pulang petang, duitnya hasilnya buat rumah Quran. Tapi beda dengan Ustaz Ramon, beliau langsung action. Beliau tidak mau jadi NATO, no action, talking only. Dan untuk itu semua, maka semuanya mesti terwujud, harus jadi. Ini pun kalau udah dua direkam dua kali, insya Allah makin cepat asin itu. Bapak masyarakat, para asatis, Ustadz Bahtiar, Pak Kuat, tak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa pelajaran yang diambil hari ini? Membuat rumah Quran membuat kita bisa duduk bersama berbicara agama. Sekarang orang sedang kesepian di tengah keramaian, di tengah teman yang ramai. Di Instagram ada sekian juta, di Facebook ada sekian ratus ribu, di YouTube ada sekian puluh ribu, tapi hatinya sepi karena tak pernah berjumpa, tak bersua, tak bertatap muka. Dan ketika kita punya rumah Quran, kita akan duduk bersama. Mana buktinya? Nih, kita tidak bisa meresmikan ini online. Berapa banyak kita diajarkan untuk buat acara online. Setahun, dua tahun dari 2020 ke 2021, anak-anak kita dididik dengan pendidikan online. Apa hasilnya? Wajahnya bukan main, yang laki-laki pakai peci, yang perempuan pakai jilbab, tapi pakai celana pendek. Kenapa? Karena yang tampil ke depan hanya pas foto saja. Ini mesti kita dudukkan bersama, membicarakan bagaimana hubungan kita ke depan, berteman, berkawan, bersahabat, bertetangga, sama-sama tempat kerja, sama-sama satu sekolah. Puncaknya adalah mau dibawa kemana hubungan kita ini. Maka dengan membuat rumah Quran, insya Allah bertetangga, berkawan, bersahabat di Batam, bersama di surga Jannatul Firdaus. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca, menghafal, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bersama dengan para malaikat ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan tuan guru, bukan kiai, tapi kita buatkan rumah Quran, insya Allah pahalanya akan mengalir untuk kita. Perang fakat ghaza, maka sesungguhnya dia sama seperti orang yang berperang. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan, walaupun dia tidak ikut perang Badar karena istrinya sakit, tapi dia tetap tercatat sebagai orang yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena menyiapkan peralatan-peralatannya. Jadi yang menyiapkan peralatan, sarana, prasarana rumah tahfiz Al-Quran, ini pahala penghafal Quran mengalir untuk dia sampai hari kiamat 24 jam tidak putus. Karena dari rumah Quran Nurul Istighfar ini akan lahir para penghafal Al-Quran, lalu kemudian mereka punya murid, muridnya berkelanjutan, regenerasi tak putus sampai hari kiamat. Dan hasilnya nanti tidak hanya dinikmati oleh orang di Batam, Kepulauan Riau, tapi seluruh Nusantara, mereka akan tersebar ke seluruh penjuru dunia, insya Allah. Ini harapan kita bersama. Ibu silakan punya bisnis online apapun namanya. Bapak silakan punya proyek program cari duit, yang penting halal. Tapi targetnya ke depan, semua yang hadir ini mesti punya rumah Quran. Amin. Punya rumah kalau dia banyak, nanti akan meningkat ingin punya rumah. Lalu kemudian ingin mengisi rumah itu dengan orang, akhirnya ingin punya orang rumah. Bapak tersenyum, ibu was-was. Tapi kalau targetnya ke depan, rumah saya sudah ada, tapi saya mesti punya rumah satu lagi. Untuk apa ini bang? Kenapa bang lembur? Kenapa bang sibuk cari duit? Rumah yang satu lagi akan kita jadikan rumah Quran. Amin. Jadi memang rumah Quran sudah menjadi tren, menjadi sesuatu yang cita-cita orang zaman sekarang. Setiap orang ingin punya rumah Quran. Jadi hari ini kita sedang berada
yang lain hadir pada hari ini, setelah pulang dari sini, maka semakin semangatlah dia mencari nafkah, mencari rezeki, karena ada target yang mau dicapai. Kadang banyak orang kalau sudah ngaji, sudah tobat, sudah hijrah, dia dunia ini kata dia sudah dia tinggalkan. Gimana bisnis Bapak? Gimana usaha Ibu? Kulinernya bagaimana? Pakaiannya bagaimana? Butiknya bagaimana? Saya sudah tak mikirkan itu lagi Pak Ustaz. Saya sekarang sudah berpikir untuk mati. Malaikat maut memang sudah di jalan. Tapi kita berpikir mati lalu bisnis ini diambil orang lain, ini kesia-siaan. Kita mesti semangat terus mencari rezeki, tapi ada target yang mau dicapai. Kalau dunia yang mau dikejar, maka tak akan pernah ada cukup. Laukana wadian libni Adam wadian min zahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, la tamanna ayyakuna lahu wadian akhar, dia akan minta 1 2 3 walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Tapi kalau cita-citanya ada 1000 rumah Quran, 1 juta rumah Quran, maka insyaallah dunianya dapat, akhiratnya dapat, sesuai dengan doa yang kita panjatkan pagi-pagi sebelum matahari terbit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ustaz Ramon, kenapa Ustaz panggil beliau Ustaz? Beliau dengan kami satu angkatan tahun 1996, IAIN Susko Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Jadi beliau, saya, kami sama-sama Ustaz. Lalu kemudian hanya saja beliau Ustaz yang diakui di lembaga lain. Saya sama Ustaz belum tentu mengakui saya. Jadi kesempatan ini beliau dakwahnya tidak melalui mimbar, tidak berceramah, tidak bertablik akbar, tapi langsung bukti real nyata bahwa beliau ingin membangkitkan semangat kita untuk mencari nafkah, mencari duit, mencari uang, membeli ruko sebanyak-banyaknya, lalu kemudian salah satunya kita buat rumah Quran. Yang lain tinggal Nurulnya boleh diambil, terserah mau Nurul, mau Nurul Tahmid, Nurul Takbir, Nurul yang lain. Cahaya, karena sesungguhnya setiap amalan-amalan itu ada cahayanya. La ilaha illallah ada cahayanya, Subhanallah ada cahayanya, Alhamdulillah ada cahayanya, Allahu Akbar ada cahayanya, yang kesemuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu diajarkan dalam doa tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa bi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa ja'alni nura. Dalam riwayat lain, wa ja'alni nura, berikan aku cahaya. Mudah-mudahan cahaya istighfar ini menerangi hati kehidupan kita sampai hari kiamat, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 diberikan Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka dia diberi jalan solusi terhadap kehidupan, rezeki dari jalan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Cahaya istighfar tidak hanya diberikan kepada owner, pemilik, pewakaf, penghibah, tapi juga kepada semua yang hadir maupun yang tidak hadir mengikuti program tausiah kajian ini, maka semuanya mendapatkan limpahan barokah itu semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Perlu dibuatkan payung hukumnya. Banyak rumah Quran, buat rumah Quran kebetulan lagi tren, tiba-tiba nanti tren ini berubah. Karena namanya dunia ini mengalami perubahan yang begitu pesat. Nanti begitu trennya berubah, payungnya tak ada. Payungnya itu adalah yayasan. Maka walaupun nampaknya saya tausiah di depan rumah Quran Nurul Istighfar, tapi ini ditonton oleh saudara kita dari Sabang sampai Papua yang ada di perantauan mencari nafkah, di kampungnya dia buat rumah Quran. Jangan lupa siapkan payung hukumnya yayasan, yang terdiri minimalis 5 orang, pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, melalui notaris, daftarkan di Menhukham, maka inilah yang akan menjadi payung hukum. Jadi kalau kita membuka formal, non formal mungkin anak-anak di sekitar datang diantarkan ngaji, dari mulai Iqra, setelah bisa baca Quran mulai menghafal. Tapi setelah itu nanti non formal ini tidak selamanya orang
hadir karena dia tidak terikat. Maka mesti ada yang mengikat. Maka untuk mengikat itu dibuatkan formal, paling tidak TK. Simpel dan simbol yang dipakai itu sederhana saja. Tamat TK, hafal juz amma. Tak usah main panjang. Hari ini anak TK diajarkan menyanyi, menari, tidak salah. Tapi kalau hanya sekedar menyanyi, menari, dia akan jadi penyanyi dan penari. Apa yang mau dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Simpel slogannya. Tamat TK, hafal juz amma. Meleleh air mata kita menengok anak TK membaca amma yatasaalun sampai habis. Istri pun bertanya ke suaminya, "Kenapa bang menangis?" "Aku cuma kul huwallah aja." Anak ini bisa pula begini. Berapa banyak anak belum bisa baca Quran tapi hafal Quran. Kok bisa? Kok bisa anak ini menghafal juz amma, amma yatasaalun sampai ke annas? Padahal dia belum bisa baca. Bacaannya ikra. Karena anak-anak ini diberikan Allah kecerdasan yang luar biasa. Dia bisa mendengar langsung hafal 2-3 kali. Kecerdasan inilah yang tidak akan terulang. Ini disebut dengan the golden age, golden emas, age usia, usia emas yang tak terulang. Kita sekarang keinginan kuat, tapi kemampuan untuk menghafal. Jangan mau menghafal ayat, menghafal nama-nama yang disebut Ustaz Ramon tadi aja udah saya coba tak sanggup. Akhirnya pukul rata para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Itu jurus terakhir. Apa maknanya? Kita manfaatkan anak-anak kita ini dua jalur, formal, non-formal. Jadi kalau formalnya itu berawal dari TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Dan Ustaz Ramon tidak hanya sekedar slogan, anak beliau di Darul Quran Mulia Bogor. Kita sama doa supaya beliau menjadi penghafal Quran. Luruskan mindset cara berpikir. Nanti kalau anak saya jadi penghafal Quran, apakah dia hanya menjadi ustaz, menjadi imam tarawih, menjadi imam di masjid? Dia bisa jadi dokter spesialis, dia bisa jadi polisi dan tentara, dia bisa jadi kepala dinas kepala kantor, dia bisa jadi apapun. Karena menjadi penghafal Quran ada kemuliaan bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti 20-30 tahun akan datang, kalau dia menjadi orang di pemerintahan, dia akan pakaikan APBD, APBN untuk menolong para penghafal Quran. Karena dia punya kenangan masa lalu. Kenangan itulah yang sedang kita ciptakan sekarang. Ibu, bapak antar anak kemari. Tengok jamnya berapa. Ada anak yang jam pagi, ada jam sore, ada jam untuk ibu-ibu, ada jam untuk bapak-bapak. Berawal dari tahsin, lalu kemudian mulai qiraat, lalu kemudian setelah baca tahsin memperbaiki bacaan. Setelah itu meningkat kepada tahfiz. Tentu kemampuan kita tidak sama. Mungkin anak-anak lebih cepat, ibu mungkin lebih lambat, karena semua mau dipikirkan lagi. Pikirkan minyak goreng, minyak solar, dan lain-lain sebagainya. Sudah bercampur-campur di kepala kita. Tapi semua ini kita laksanakan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kita lebih daripada kemampuan kita. Yang penting kita sudah berbuat, bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka kalau ini kita laksanakan, dua-duanya dapat, formalnya dapat, non-formalnya dapat. Pengajian sore tinggal lagi disusun. Adapun para asatiz ustaz kita, masya Allah, para asatiz mereka akan datang untuk memberikan apa yang mereka pelajari selama ini di Kairo, yang mereka pelajari di pondok pesantren, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi tempatnya bagus, strategis, lalbat datang kemari. Jangan pernah merasa nanti ada masanya waktu luang. Ini kekeliruan yang luar biasa. Kapan kamu belajar? Nanti lah Pak Ustaz belajar kalau sudah pensiun. Rupanya sudah pensiun makin penuh. Kenapa penuh? Anak mulai menitipkan cucu-cucu. Kapan kamu mulai belajar? Nantilah kalau anak ini sudah kuliah. Ternyata anak sudah kuliah, kita pun tak sempat lagi untuk belajar. Kenapa? Karena kalau anak sudah pergi kuliah, kita mesti pula datang menjenguk dia dan lain sebagainya. Sempat-sempatkan selagi ada waktu, maka buatkan programnya. Ke depan insya Allah Ustaz Ramon beserta para asatiz, guru-guru kita semua membuatkan ini jam untuk anak-anak, ini untuk bapak-bapak, ini untuk ibu-ibu. Dari mulai kelas yang paling bawah ikra, naik ke atas membaca Quran, lalu kemudian menghafal Quran. Ada kelas memahami bacaan Quran terjemah,
ada kelas tafsirnya. Ini untuk yang non formal. Yang formalnya berawal dari TK, SD, SMP, SMA. Mana mungkin Pak Ustaz, ini tempat ganti-gantian. Kita mesti berpikir ke depan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang. Tidak hanya di sini. Ini baru langkah pertama. Ke depan ada pembebasan tanah, ada peresmian. Di saat peresmian itulah saya datang nanti insya Allah. Adapun peletakan batu pertama, undanglah bapak-bapak usah-usah yang ada. Nah, nanti giliran motong pita, saya datang yang acara megah, yang mewah, yang besar-besarnya aja. Sama macam ini. Ketika membangun, mulai itu Ustaz Ramon. Ketika datang untuk datang bungau, ini bagian saya. Nah, saya bagian seremonialnya saja. Tapi doakan supaya saya memang betul-betul masuk surga. Jangan sampai dipersilakan masuk surga hanya seremonialnya saja. Berikut ini Ustaz Somad masuk surga secara seremonial kata malaikat. Simbolis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini rupanya cara Ustaz Ramon untuk mengingatkan kita semua, terlebih-lebih saya. Dengan bahasa yang lembut dan santun beliau sebenarnya ini mengatakan, Ustaz Somad, jangan cuma pandai ceramah aja, buat juga lah rumah Quran. Itu kan perasaan Ustaz yang sensitif, agaknya begitu. Rupanya orang kalau lapar itu lebih sensitif. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya rasakan. Tentu ibu dan bapak punya perasaan yang berbeda. Entah apa yang terbisik di dalam hati, tapi insyaallah kata-kata itu datang ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu mulai berpikir, setelah pulang dia bicara ke suaminya, "Bang, sebelum kita mati kalau kita sempat, hendaknya sempatlah kita membuat rumah Quran." Betul tuh Adinda. Yang selama ini ada yang sibuk shopping ke mall belanja, sampai-sampai mukena pun 7 warna. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu, hari Kamis pink, hari Jumat hitam. Mulai dia tidak terlalu banyak shopping, memikirkan tas, memikirkan cincin, memikirkan gelang, memikirkan subang, memikirkan anting. Dia mulai berpikir, nanti akan membuat rumah Quran. Adinda bang tak berpikir banyak, nanti buat rumah Quran. Tapi kemarin katanya mau beli cincin, mau beli gelang. Tak ada gunanya kita perbanyak itu bang. Karena kalau kusimpan banyak-banyak, nanti abang pakai juga untuk kawin lagi. Lebih baguslah kita buatkan ke rumah Quran. Ide-ide, amal jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'di, setelah meninggal dunia terinspirasi orang melihat apa yang dilakukan hari ini, ditonton orang tausiah ini, orang bertanya-tanya apa yang disampaikan Ustaz Somad itu, ditengoknya di belakang Nurul Istighfar, di mana ini, di Batam, jalan-jalan dia ke Batam sebelum menyeberang ke Singapura. Mudah-mudahan dia bisa dia masuk. Lalu kemudian kata dia, singgahlah aku sebentar. Nah, jangan terlalu fokus ke situ. Ini sudah. Nah, lalu kemudian ditengoknya, ah kalau begitu aku pun membuat juga lah. Ruko kita yang di sana itu kita buat juga lah nanti rumah Quran. Dan mereka berkunjung kemari, tidak hanya sekedar menengok, mereka tanya, kalau kita buat rumah Quran itu yang dipersiapkan apanya? Payung hukumnya apa? Yayasan namanya, isinya berapa orang? Ini, kegiatannya apa aja? Ada non-formal, ada informal, ada formal. Yang formal itu apa saja? Berawal dari mana? Bagaimana cara cari gurunya? Bagaimana mengatur jamnya untuk ibu-ibu? Jam berapa untuk bapak-bapak? Bagaimana? Bagaimana cara operasionalnya? Nah, ini semua berduyun-duyunlah orang untuk mencari pengetahuan. Itulah sesungguhnya amal jariah. Banyak orang berpikir, saya ini tak ustaz, saya tak profesor, saya tak doktor, saya tak buya, saya tak ulama. Tapi sesungguhnya amal kita sudah menginspirasi orang, sudah membuat hati dan pikiran terbuka. Berapa banyak justru ceramah tidak aplikatif, tidak diamalkan. Kabura maqtan indallah, murka yang paling besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Murka yang paling besar yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, antaqulu ma la taf'alun, kamu hanya berbicara tapi kamu tidak mengamalkannya. Maka saya berusaha membuka TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Kalau anak SMP nanti tamat tahun depan 2024 baru buka SMA Quran karena dia kelanjutan. Lalu kemudian sekolah tinggi ilmu Al-Quran,
Bapak Ibu mohon doa supaya kita semuanya bisa mewujudkan ini. Sehingga kalau kita mati menghadap Allah SWT, amal-amal jariah, kran-kran air ini akan mengalir pagi, petang, siang, dan malam. Sampai tengah malam anak-anak mengulang hafalan Quran. Bangun mereka tahajud. Itulah yang menerangi amal. Amal itu yang akan membuat alam barzah kita terang benderang 24 jam. Karena kalau kita harapkan orang berkirim, belum tentu dia akan ingat dengan kita. Hari ini orang mungkin ingat dengan saya, tapi zaman berganti, musim berubah. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Masa berganti, orang mulai lupa dan lalai. Tapi ada orang tak sebut nama kita, tapi pahalanya tetap mengalir. Itulah dia anak-anak yang membaca, menghafal Al-Quran. Pulang dari sini, semakin semangatlah kita semuanya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun nampaknya saya berbicara di depan bapak ibu, para asatiz, para ibu-ibu semua, tapi sesungguhnya ini direkam dan akan ditonton orang dari seluruh penjuru dunia. Bisa melalui Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan kita ini adalah orang-orang yang hatinya sudah dibukakan Allah untuk menebarkan hidayah dakwah. Dakwah bukan ceramah, dakwah bukan khutbah, dakwah bukan tabligh akbar. Itu hanya satu dari sarana dakwah. Membuat rumah Quran, dakwah. Membuat program-program dari pemerintahan, Pemko, Pemda, Pemprov, itu adalah dakwah. Mengirimkan para da'i masuk ke pedalaman, ke pulau-pulau terasing, itu adalah dakwah. Jangan pahami ceramah dakwah. Dakwah adalah ceramah, ceramah adalah dakwah. Sehingga kalau ada orang yang tidak ceramah, dia tuh sayang sekali Pak Ustaz. Dia orang agama, tamat dari UIN, YIN, tapi tak pernah berdakwah. Hanya karena tak pernah ceramah. Padahal sesungguhnya dia sudah berdakwah melalui media, berdakwah melalui portal, berdakwah melalui Facebook, berdakwah melalui status, berdakwah dalam diamnya dia berdakwah, dalam diamnya dia mengalirkan amal jariah. Ini sebenarnya ingin saya sampaikan, jangan membatasi amal hanya pada satu pintu saja. Karena sesungguhnya surga itu dimasuki dari banyak pintu. Ada yang masuk surga dari babul sholat karena banyak sholatnya. Ada yang masuk surga dari babul jihad karena matinya berdarah. Ada yang masuk surga dari babul rayyan karena dia puasa sunat. Ada yang masuk surga dari babul sadaqah karena banyak wakaf infaknya. Ada yang masuk surga dari babul kazimin al-ghaiz karena dia menahan amarah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga dari pintu mana yang dikehendaki. Bebas akses unlimited. Kenapa dia masuk dari babus sholat? Karena sesungguhnya sholatnya tak seberapa. Tapi gara-gara dialah banyak orang terbuka pintu hati untuk sholat. Anak-anak jadi sholat, ibu-ibu jadi sholat, bapak-bapak jadi sholat. Kata malaikat, silakan masuk dari babus sholat. Masuk dari babus sedekah karena sudah mewakafkan tetes 10 keringat air mata. Menahan emosi, menahan hawa nafsu. Al-Qayyis, orang yang cerdas. Siapa itu cerdas? Kata Nabi, mandana nafsahu, bisa menekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berpikir setelah kematian. Kadang suaminya sudah mau berwakaf, sudah mau, ini kita khususkan untuk agama. Lalu kata istrinya, sayang bang, bagus kita sewakan, bagus kita bisniskan. Agama ini kan banyak orang lain. Jadi memang kalau tidak sejalan, dia akan payah. Banyak bapak-bapak yang ingin beramal soleh, tapi ibu itu kuntilanak. Banyak pula ibu-ibu itu sebenarnya sudah ingin beramal soleh, tapi bapak itu genderu. Tapi ketika keduanya bertemu, antara Abdullah, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, dengan perempuan yang amanah, maka lahirlah generasi-generasi yang disebut dengan generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salahkan bapak, jangan salahkan ibu. Kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita belum menjadi Abdullah, hambakan diri kita kepada Allah. Jangan hamba harta, jangan hamba dunia, apalagi kalau cuma sekedar hamba ruku. Jangan hambakan diri kepada benda karena akan binasa. Jangan hambakan diri kepada kuasa karena akan sirna. Hambakanlah diri kepada Allah, menjadi perempuan yang amanah, dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala harta, dipakai untuk menolong agama Allah. Ini sajalah yang menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta,
wala banun, hari itu tak ada gunanya anak illa man atallah, kecuali datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Bahwa hari ini datang ada yang hatinya terluka, ada yang hatinya kecewa, maka biasa, lumrah manusia. Makanya dalam hadis dikatakan Nabi, la hasada, tidak boleh ada rasa hasad illa fitnataini, kecuali pada dua orang. Hasad karena tinggi jabatan orang, tak boleh. Hasad karena orang banyak harta, tak boleh. Tapi pada dua orang ini boleh, kata Nabi. Siapa dia? Rajulun atahullahu ilman. Ada orang yang diberi Allah ilmu, pagi, petang, siang, malam dia pakai untuk mencerahkan umat. Maka kita boleh hasad. Artinya apa? Kalau saya punya anak, saya jadikan nanti dia ulama. Kalau saya punya cucu, saya jadikan ulama seperti orang itu. Maka kita boleh. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Orang yang diberi Allah harta, lalu dipakainya hartanya itu untuk menolong agama Allah. Di situ kita pun boleh juga hasad. Tapi sebagian ulama mengatakan namanya bukan hasad, karena hasad itu maknanya negatif, dengki, busuk hati. Yang dimaksud di sini adalah ghibtah, ingin melakukan hal yang sama andai pada posisi itu. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya dibukakan pintu rezeki, punya ruku semuanya, dan ruku itu dijadikan sebagai rumah Quran. Tak sama bunyi amin yang pertama sama yang kedua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dikejar akhirat insyaallah dunianya dapat, tapi kalau dikejar dunia, akhirat belum tentu ikut serta. Hari ini kita tengok dunianya dapat, akhiratnya dapat, anak soleh dapat, penghafal Quran, keluarga sakinah, mawaddah warahmah dapat, cahaya istighfar menerangi kehidupan, sisa-sisa umur usia kita ini, apalagi yang mau kita kejar. Saya beda-beda tipis dengan Ustaz Ramon, dengan Ustaz Endri, dengan Pak Kua, kami sama-sama di IM. Yang mau dicari hidup ini tak banyak lagi. Dulu berpikir bahwa akan mati umur 63, setelah banyak yang meninggal karena Covid, nampaknya tak sampai 63. Dulu kita selalu berpikir meninggal itu setelah tua, setelah banyak meninggal anak muda, nampaknya tak sampai tua. Dulu selalu berpikir mati setelah sakit, setelah banyak orang sehat mati, nampaknya tak nunggu sakit. Maka bersegera beramal soleh. Fa'idha faralta fansok. Selesai satu ruko, buat ruko yang berikutnya. Selesai satu sekolah, buat sekolah berikutnya. Selesai satu proyek, buat proyek berikutnya. Tapi jangan takbur. Wa'ila rabbika farah. Tetap berharap, tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad ceramah ke sana kemari, ke Batam, ke pulau ini, lalu kemudian balik ke Pekanbaru, sampai kapan berhenti nih Pak Ustaz? Sampai kapan Ustaz istirahat? Ustaz istirahatnya kapan? Insyaallah kita istirahat ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang ketika mati pun dia tidak istirahat. Kenapa? Masih berhadapan lagi dengan mungkar nakir, berhadapan dengan azab kubur, berhadapan dengan na'uzubillah. Kita ingin betul-betul seperti ucapan orang waktu takziah, mari kita antar dia ke tempat peristirahatannya, betul-betul istirahat. Karena kata Nabi, hidup ini ada mustarih, ada mustarah minhu. Yang pertama mustarih, orang-orang yang benar-benar saat mati itu dia istirahat. Tapi ada manusia ini mustarah minhu, ketika dia mati oranglah yang istirahat dari penyakit kejahatannya. Jangan sampai kita ketika mati orang tak mengucapkan innalillah. Sianu meninggal, alhamdulillah selesai istirahat kita. Kalau masih hidup dihancur kali kita dibuatnya. Pilihlah dua, kata Nabi SAW, mau jadi mustarih orang yang istirahat, atau mustarah minhu ketika kita mati orang lainlah justru istirahat dengan kematian kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang saat mati menghadap Allah benar-benar istirahat dari kelelahan dunia yang tak pernah selesai. Dunia ini tidak pernah selesai. Apakah ketika Buya Hamka meninggal dunia, dunia ini selesai? Tidak. Apakah ketika Imam Al-Ghazali meninggal dunia ini selesai? Tidak. Apakah ketika Imam Syafi'i meninggal dunia ini selesai? Allah tidak nyuruh kita menyelesaikan dunia, karena kalau dunia ini selesai dia berubah menjadi surga. Dunia tetaplah dengan dunia. Orang baik ada, orang jahat ada. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa berpihak kepada kebaikan-kebaikan. Apa kata Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? Kalau kau belum bisa berbuat kebaikan, paling tidak jangan bertepuk tangan untuk kejahatan. Sekarang sudahlah tak mampu berbuat baik, menyorak, bersorak pula kepada kejahatan. Na'udzubillah. Generasi inilah yang akan siapkan ke depan melalui memperbanyak rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran. Saya bertemu dengan Syekh Muwaffaq. Apa kata beliau? Guru kami Syekh Nuruddin Al-Hasani
menyebarkan sekolah selama dia hidup. Berapa sekolahnya, Syekh? 5.000 sekolah. Jadi kalau kita di antara kita ini semuanya punya satu rumah Quran, satu rumah Quran, satu rumah Quran, baru hanya sekitar ada 500 kita ini. 5.000 rumah Quran. Itu baru Syekh Badruddin Al-Hasani di Suriah, baru satu negara, Suriah dengan Turki. Bagaimana dengan kita Republik Indonesia yang begini luas? Maka mesti lebih dari 5.500.000 bertebaran di atas muka bumi. Itu mudah-mudahan terwujud sampai hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Aku lu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala kebaikan-kebaikan. Ala hadzihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Ustaz Rahman dan dari pemerintah dan Bang Hadi juga. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah SWT, kita bersama yang hadir pada kesempatan ini ikut menjadi saksi peresmian rumah tahfiz Nurul Istighfar pada tanggal 15-18 Safar 1444 Hijrah, 15 September 2022. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuan Guru yang sudah menandatangani berita. Ya, kita berasa. Selanjutnya kita mungkin langsung foto dengan pengurus pemilik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Iya, kita selanjutnya cara kita makan dah. Yo, ibu-ibu mungkin dapat untuk memasukkan yang di depan. Dapat semua.